Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Felina, saya dari Palembang. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, alhamdulillah sekarang anak saya udah 4. Ya, dipikir aja lah ya, repotnya saya gimana gitu ya, dalam ngurus anak gitu. Tapi alhamdulillah walaupun saya serepot pun, saya masih bisa trading, saya masih bisa mengumpuli pundi-pundi walaupun gak terlalu gede pokoknya. Alhamdulillah pagi saya masih bisa ngurus anak, saya masih bisa mengurus suami, saya masih bisa buat sarapan, masih bisa nyuci, masih bisa ASI. Jadi nanti sebisa mungkin saya ngatur waktu. Alhamdulillah anak-anak saya juga gak terlantar. Saya trading di Indodax sekitar udah dari Agustus 2017. Zamannya masih BTC seharga 28 juta kalau gak salah. Kalau saya bukan trading yang swing atau trading lama-lama, Mas, nggak bisa gitu. Kayak panikan, padahal udah lama ya. Jadi kadang ikut yang time frame yang 15 menit. Jadi beli, kalau naik ya jual. Beli, kalau naik ya jual, gitu-gitu aja terus. Dulu trading di Indonesia masih rame kan, jadi asik lah dapet lumayan. Tapi ya namanya ibu rumah tangga kan, modalnya sedikit, kecil-kecilan, nggak terlalu gede, nggak gede-gede amat. Kalau dulu pernah favorit di Stellar, di SXLM ya. Akhirnya kemarin ngeklaim pas waktu XLM-nya harganya 5.000 kalau nggak salah. Jadi waktu itu nggak salah karena baru ya, kemarin belinya sekitar 150.000. Pas waktu dikirim lagi ke Indodax udah jadi 5 juta. Kalau dulu sih sering panikan, bagi waktunya susah ya, kadang anak nangis masih sempat trading. Cuman kalau sekarang alhamdulillah udah bisa baca indikator sedikit-sedikit, baca chart sedikit-sedikit, jadi udah pasang apa namanya kalau beli jaring ya, ya buy order ya. Kalau udah pasang buy order tuh udah santai kan, tinggal ditinggal aja yang ngurusin anak. Nanti kalau misalnya anak udah tidur siang atau nanti sore-sore kalau ayahnya pulang, ya saya trading lagi. Kadang kalau misalnya ya sambil ASI anak ya saya trading kalau lagi santai kan. Kendalanya sih nggak ada sih. Paling cuman kadang kalau namanya ibu rumah tangga kan waktu. Kadang waktu pengen trading, waktu lagi naik, tiba-tiba belum beli. Anak udah nangis, belum pasang jaring, belum pasang beli. Tapi tahu-tahu udah naik. Kadang kan kita gimana gitu rasanya ya. Anak nangis, pas waktu beli, totonya turun. Kalau kemarin sih waktu pertama-tama trading memang buta banget ya, chart sama indikator nggak ngerti apa-apa. Ya pertama sih googling yang pasti kan, kita googling, kita baca-baca ya. Walaupun masih ibu-ibu rajin baca ini, insya Allah baca komik tadi. Baca novel, kayak misalnya kayak MACD, kayak RSI, terus tuh kayak Bollinger, itu baca-baca sambil kan di grup banyak kan, grup yang memang khusus untuk ngobrol ada, yang untuk sharing-sharing ada, grup-grup yang untuk chat pun ada. Banyak kok ibu-ibu juga grup-grup di Cihanu. Zaman sekarang nih ibu-ibu banyak yang fokus ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter. Banyak yang belum kenal kan namanya trading, dikiranya trading ini hal yang kayak masih tabu gitu, Mas ya. Harapannya sih kayak Indodax lebih banyak cari ibu-ibu yang bisa jadikan untuk tambahan mereka sewaktu-waktu nanti, untuk tambahan yang IRT kayak saya gini kan nggak pernah mana-mana kan. Kalau jualan online sekarang udah banyak, balang udah ngambur kan. Banyak sih yang sukses teman-teman kalau di grup ya, banyak sih yang sukses ibu-ibu juga. Ada yang dokter cuman kan ada yang ini, karena sering-sering kan namanya ibu-ibu. Kita nggak pernah kemana-mana ngurusin anak, jadi di grup tuh aktif kan. Pokoknya harapannya semoga Indodax bisa mengedukasi ibu-ibu di seluruh Indonesia bisa ikut trading di Indodax. Untuk ibu-ibu di luaran sana yang pengen gabung melok trading di Indodax, ayo kita gabung sama-sama, kita untung sama-sama. Indodax, makasih banyak.